Ini udah nengok. Asli? Asli lah. Oke, okay, next time kita ngejak. Aku mau ke situ dah. Dan kalau dia sama Ratu Patna itu diajak ekspor. Ya, ini adalah Ratu Pantai. Welcome back to my channel Made Rusmi. Yay. Jadi hari ini aku lagi ada di salah satu pantai yang ada di daerah Nusa Dua, guys. Nusa Dua, iya benar, Kuta Utara. Dan hari ini aku nggak nge-vlog sendiri karena nanti aku bakal ketemu sama Mami Novita dan juga sama Intan Aninda. Jadi kalau kalian masih penasaran sama vlog aku, kita mau ngapain aja, jadi kalian harus tetap stay tune. Dan kebetulan hari ini tuh airnya lagi surut banget. Jadi tuh ombaknya jauh banget di belakang sini. Jadi karena mereka belum datang, aku lagi nungguin mereka berdua. Kenapa gelap sekali ya? Hai. Jadi enggak. Kita sekarang jadi sekarang apa sih? Jadi oh iya, jadi tadi kan aku nungguin Mami sama Intan dan mereka udah dateng. Dan kita lagi ada di Pantai Geger. Jadi hari ini rencananya kita mau ngecil-ngecil aja ya di sini. Iya, karena kebetulan emang lagi surut banget. Jadi biar nggak lama-lama di sini, lebih baik kita langsung turun aja. Karena sambil nyari dagang lumpia. Iya benar, karena lagi sepi banget. Ini. Ada nih, mau beli. Aduh, aku ini diet kan. Iya. Kenapa diet? Ayo langsung aja. Kalau kalian ke pantai lebih baik kalian pakai sandal seperti ini. Oh iya, nih soalnya nak sandal celangnya mudah kan, ini bu bisa. Ini walaupun ya agak mahal tapi kualitas. How much? 200. Wah, ada harga ada kualitas. Tapi karena tidak boleh disebutkan, guys. Iya. Jadi hari ini kita lagi mau nyeli lumpia. Yang mau aja. Siapa kalau lagi diet? Ya mau beli lumpia dulu. Mana duitmu? Kok hitam nih? Kok hitam ya? Ini cabai deh. Pedas gitu. Bang, masih lumpia? Berapa satu porsi, Bu? 3.000. Lumpia dulu, guys. Mana dah lumpia 3.000? Oh, jadi satu porsi itu 7.000. Ini satu aja bagi dua ya. Ini dah berarti 4 ya, Bu. Oh iya. Iya udah nih, udah kalau bayar nanti lagi. Berapa beli? Udah bayar. Nah ini lah, aku ada uang kecil. Iya udah. Nah kita belinya. Mau ditraktir, guys. Ditraktir. Yang pakai tahu. Siapa? For the cameraman special. Makasih. Karena cahayanya jelek sih. Hola. Oke, jadi kita udah selesai. Selesai makan lumpia. Makan lumpia apa, Lich? Enggak sih? Enggak, gelap. Kan udah tak bilang nih di sini. Kita mau cari tempat dulu, guys. Iya, jadi kita mau cari tempat dulu karena kita mau main air dan kita mau buka baju aja. Kayaknya habis kita itu di sana aja deh. Ini dia udah pakai bikini, sudah menerawang banget bikininya. Kamera cepat gelap ya. Ini bikini udah nengok. Asli. Asli lah. Asli lemak ya. Ini asli, guys. Ini kayaknya kegelapan anjay. Nanti kan bisa di gini cerahin. Nah, ayo cerahin lagi. Langsung aja apa dari situ, Mas? Oh, sambil jalan aja kita menyusuri. Mau di sini? Oke. Boleh. You. Cari tempat yang agak tinggian biar nggak kena air. Ini lo ada saluran airnya dapat. Nih lo nih kayak gini. Nggak mau ke situ, di situ kayaknya ada kolam alami itu deh. Itu langsung sawangan itu. Nggak, di sini nih yang mana? Yang ini. Ya yang di situnya dah. Ya udah. Nggak di baliknya di situ. Itu udah sebenarnya ada dekat sawangan kita. Tobrut. Intan nggak tahu tobrut dia sih. Apa sih tobrut itu? Nyonya gede. Nyonya gede. Oh, tobrut itu nyonya gede.
brutal dong. Oh ya, brutal. Taunya apa? Oh, oh. Ini juga nggak tahu. Tangan juga. Dia malah nggak tahu. Oh, aku nggak tahu. Oh, paket brutal anjay. Sekarang ada gini, tobrut baik, tobrut jahat, nggak ngerti netizen ada-ada. By the way. Kita mau ke barat. Kita mau ke Sawangan. Iya ya. Oh, kalau di sini baru kita bisa berenang. Di mana? Nih. Dan airnya gede. Iya, di situ tuh ada kolamnya. Iya, yang di situ tuh. Ini di balik tebing nih. Aku udah buka baju. Kayaknya ini keterangan tapi gak apa-apa lah guys. Aku buat videonya ala-ala aja. Jadi karena kita tuh jarang banget ngumpul, jadi kita mau sekalinya ngumpul ya harus ginilah ala-ala gitu. Eh ala-ala. Jadi kita mau berendaman dulu sekarang. Bentar. Ini aku. Sendal aku. Lihat. Jadi sekarang kita udah ganti. Yay. Bikini dan tadi kita sempat berendam juga dan yeah. Sekarang kita mau sudah menemukan spot yang bagus banget. Yeah. Wajib sih kalau kalian ke Pantai Geger, please datengin ya. Kalau lagi surut bisa banget lewat sini. Soalnya pemandangan ini bagus banget. Ini tertumben banget aku dapat surut sesurut ini sampai bisa kita ekspor ke gua sini guys. Aku bakalan ngasih lihat ke kalian. Oh ya untuk tiket masuknya 5.000 per orang ya? Iya. Yeah. 5.000 ya? 5.000 kalau mobil 5.000. Itu enggak tahu. Motor 2.000. Apa dibayar? Kayaknya orangnya dibayar juga deh. Iya, orang sama kendaraan. Kendaraan 5.000. Berarti mobil 5.000. Iya. Kayak di Pandawa tuh kayak gitu. Guys, ini sumpah bagus banget di sini. Tebing-tebingnya juga enggak kalah sama di kayak lain. Kayak apa nih? Pantai terus pantai pulau tersembunyi gitu. Iya, kayak mirip di Nusa Penida. Eh, kenapa kita enggak bawa rujak ya? Eh tadi maunya aku bawa rujak, tahu rujak apa jeruk Bali? Hah? Lupa. Ya lupa. Oke, next time kita rujak. Aku mau ke situ dah. Oh, tempat yang tadi tuh bagus banget loh. Kita mau explore ke sana, guys. Mau yang di mana di situ? Boleh kita ke sini aja. Jalan. Eh, tapi kamera aku di atas enggak. Oh, harus jaga jarak tuh. Enggak sih. Kita harus menemukan kolam alam ini jangan kameramen agak jauh kan? Kameramen hati-hati ya di sini.
berendam cuma di sini aja. Iya, di sini paling enak loh. Karena kalau misalnya ke sana itu udah namanya Pantai Sawangan itu. Iya, padahal kalau di Sawangan ada kolam alaminya yang benar-benar bening. Ini nggak kalah beningnya, ini udah bening banget. Udah cukup lah, nggak usah cari yang kayak kolam itu. Apa kita ke situ nanti ya? Kayaknya sama aja deh kayak gini. Lo ini tapi kita udah menemukan spot ini. Enggak, di situ udah dia benar kan teman-teman? Tadi udah bilang di situ. Ma, ya kali kita kesana jauh guys. Iya, nanti kita belum lagi naik. Takutnya pasang nanti ya. Ya kenapa ya kalau kita di pantai tuh nggak berasa banget waktunya? Iya loh, ini kita harus kejar waktu ini. Ya kita mau ke pantai sebelah lagi. Kayaknya nggak cukup waktu deh. Cukupin aja. Bisa. Apa sih nggak bisa? Iya. Mumpung kita bertiga ini nih. Ini udah berapa menit sih videonya nih? Gak apa-apa, dilebih-lebihin aja, kita bisa ngobrol-ngobrol gitu. Belum semenit. Dibawain tasnya semua nih. Mereka pindah ke sini guys. Jadi apa kamera? Apa langsung aja menit sebelah kan? Gak sih? Iya sih. Beda pantai. Iya. Kita tuh harus efisien jalan waktu. Jalan dari sini langsung ke situ. Guys, sepertinya pemikiran mereka seperti itu. Businessman. Makanya mereka tuh bawa I love money. Oh, seperti kata Made, harus memanfaatkan waktu. Iya, jadi harus memanfaatkan waktu, kesempatan, dan semuanya yang ada. Iya. Untuk menghasilkan money. By the way, baju kita dibawain ya? Udah semua dibawain. Guys, kalau kalian mau nontonin kita bentar, kalau kalian mau nontonin kita yang lebih arah-arah, nanti linknya bakalan aku taruh di description box. Jadi kalian bisa cek link-link yang ada di description box. Oke. Pokoknya yang lebih arah-arah yang mythic udah sayang. Emang gini bikinnya mau di mana? Di tas. Lu di atas. Di atas ya? Cari tempat dulu. Udah lah, kita di sini aja. Tapi sebenarnya pengennya kita ke gitu guys, Gunung Payung tuh main kano. Iya, bisa kita main kano. Ya, main aja deh, sama aja deh. Gini, mending kita next time ke situ bawa motor. Para orang kaya ini gak suka bawa motor dia guys. Kamu yang ngaret. Yaudahlah, kita karena tadi kita berempat, dia langsung cus gitu loh. Jadi dia curang guys, bawa motor, udah tahu Bali. Gini ya, kita next time kita nge-gym bareng, habis itu kita langsung cus. Kita nge-gymnya pagi. Ya aku habis nge-gym langsung ke sini kok. Dia habis nge-gym tuh. Kemarin memang dia habis nge-gym langsung nge-gym ya. Karena aku nge-gymnya lebih pagi. Oh, jadi kita tuh sekarang sehat, tempat gymnya sama guys. Gak usah udah dipromosiin tempat gym. Biar gak mati ke situ. Jadi namanya kita bisa bener-bener kesini aja, kemana kita gak bisa guys. Karena udah nyaman di sini. Jadi di sini tuh bisa snorkeling, bisa main surfing. Kalau di situ tadi ada anak-anak. Cuma kalau misalnya gak terlalu surut, bisa kok snorkeling. Karena sekarang terlalu surut banget ya. Iya. Jadi gak bisa. Abis itu kalau pasang bisa main surfing juga. Terus ada yang cari bulu babi juga, bisa mancing juga aja. Wow, mereka ingin menakut-nakutiku, tapi tidak bisa. Kalau udah di pantai itu ya, enak banget lah. Iya, pasti nggak pengen pulang ya. Aku juga udah nyaman. Aku langsung merek. Gak. Apalagi kalau bareng-bareng gini ya, pasti nggak pengen berpisah jadinya. Iya. Apaan tuh? Staff kita lagi gini kan? Kita lagi. Jangan-jangan mereka di balik ini, di balik batu ada udang. Iya, jangan-jangan di balik kemacuannya ada kemaciannya. Ya udahlah, kita udah berapa menit nih ya? Jadi aku ingin baru 4 menit. Kayak aku cukup ya. Jadi aku ingin mengakhiri videoku sampai di sini dan thank you so much for watching. See you on my next video. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channelnya kita semua. Iya, kalau kontennya rame nanti kita bakal buat video yang lebih ara-ara lagi ya.